Berikut ini cara untuk yang namanya melihat file tersembunyi di HP Realme. Jadi kalau kalian ada pernah menyembunyikan file itu pakai aplikasi File Manager ini, Files namanya, silakan kalian buka untuk melihatnya. Pertama pilih cari di sini. Nah, terkadang ada orang menyembunyikan di folder aman ini. Kalau folder aman ini tidak muncul, pilih akun titik-titik. Nah, seperti ini, pilih akun titik-titik, pilih tampilkan folder aman. Nah, biasanya di sini. Nah, dia akan tersembunyi di sini. Kalau kalian pakai folder aman. Masukkan pin-nya ataupun pola. Pindah file apapun yang ingin Anda lindungi dengan kunci ke folder ini. Ada juga orang pakai ini, menyimpan di internal. Tapi dia tidak terlihat di sini. Cara untuk melihat folder tersembunyinya, pilih ikon tiga garis yang ada di sudut kiri atas. Pilih setelan. Tampilkan file tersembunyi. Nah, yang ini. Lihat di sini. Nah, biasanya kalau orang menyembunyikan, dia mengganti nama folder menjadi titik. Contohnya saya ganti ini jadi titik awalannya. Pilih OK. Nah, ini kan masih normal. Ketika menu ini dimatikan, di setelan, tampilkan file tersembunyi. Nah, hilang folder tadi. Jadi, kalau kita tempatkan file ke dalam folder tadi, dia ikut hilang. Jadi, untuk menampilkan. Nah, bisa kalian lihat. Di sini kembali lagi. Dan ada file. Jadi, itu saja. Silakan dicoba.